ngincer iritelnya, ngincer yang slotnya, langsung hilang. Magnus. Jadi karena banyak kalian yang bilang, "Bang, seru Bang bikin Hero Legend lagi bintang 3." Ya udah. Kita bakal coba lagi hari ini. Kita akan menggunakan bus 3, guys ya. Ini kita ambil Lancelot dulu aja ya. Lancelot kita ambil dulu. Ini sekarang yang sebetulnya ya yang lagi OP banget itu ya adalah Iritel sih, guys. Karena Archer itu di-buff, Astro itu di-buff. Jadi dia tuh kena double buff ya, guys ya. Secara nggak langsung dia kena double buff, guys. Ambil ini dulu, ambil ini, udah nyala, ini kita jual. Ini gue pengen nabung nih guys, Lancelotnya sebetulnya pengen gue jual. Kita masukin 3 Astro, kalau masih menang ya bagus. Ini kita emang setupnya maunya ke arah ini guys ya, kalau bisa ya. Ke arah Weapon Master, Archer, sama siapa tuh namanya? Astro dulu. Purify, Inspire, ini kita mestinya masih menang gak sih? Inspire, boleh lah Inspire aja deh, gak usah pakai Purify ya. Kayak gini dulu. Geprek-geprekin bos. Lawannya Venom Assassin. Waduh, berat juga nih. Kena seluduk proc ini sakit loh. Dor. Gak menang loh kita. Di roar, damage-nya gak cukup. Ih, masih kalah. Kalau gitu gue harus jual dong Mia gue. Mia-nya harus dijual dong. 20, 15. Coba tahan dulu deh ya. Siapa tahu abis ini menang guys. Kita coba core di Lancelot, apakah lebih berhasil guys? Magic guys. Segitiga. Sakit sih kalau kena Lancelot ini bertigaan. Tapi kayaknya nggak tembus juga nih haritnya. Car. Jedor. Waduh, sekali jedor lagi kurang 2 tuh padahal. Ya udah ya, kalau masih kalah terima-terima dulu. Bener-bener gambling dulu guys ya. Gue pengen duit gue maksimal soalnya. WM ini kita ambil 2 saber. Sama kita langsung pencet si ini ya. Midas touch ya. Ini bisa dipencet gak sih Midas touchnya sekarang? Tadi padahal hitam loh guys gue main game sebelumnya. Hari ini dia terang lagi. Udah, jangan pencet dulu guys. Karena kan kita butuh duit kita sama kita butuh beli saber. 71. Oke, kita pick pertama. Lumayan gue guys. Odetnya 2. Wah, boleh banget. Pakai buku, guys. Amam tuh. Gua kasih nih Odet nih, guys. Kita kasih Odet berarti main Astro. Kita campur sama Magic. 6 Magic Astro. Oh, GG banget guys ini kita awal-awal, guys. Ini udah kayak the best possible way, guys ya. Kalian dapat buku, kalian dapat Odet, guys. Kalau udah kayak gini mah auto win punya kita. Ayo, mau ngapain? Nggak butuh. Nah, naik slot aja. Kita kayak gini, masukin ini. Magenya kita masukin 1. Tukar ke sini ya. 1, 2. Cak di sini. Kalau sampai butuh, gue jual Martis nih. Mestinya sih menang sih. Mestinya menang nggak? Duh, kesepak ya gue takutnya. Tang. Oke, nggak sempat sepak. Hilang semua, cuk. Ternyata Odette, guys. Masih OP bet sih, guys ya. Retail 2, dapat Blessing Archer. Archer, guys. Bisa kita lanjutin ini. Dapat Mage lagi. Ambil ini dulu deh ya. Apalagi kita dapat bintang 2 nih. Moga-moga aja dapat. Karena biasanya kalau main bus 3 itu nggak dapat klon guys, nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu apakah emang udah diatur, apa karena emang nggak hoki aja. Kayak kemungkinan dapetnya tuh kecil gitu guys ya. Gue berasanya tuh kalau main Odette kayak gini, mungkin dapetnya kayak main 5 kali, baru dapet klon sekali guys. Ya, kita bisa masukin dia nanti kayak gini. Archernya bisa core. Ininya nyanyi, tetep core-nya di Iritel apa ya. Kurang WM1. Masukin Freya dulu deh. Sebuah meteor. Nah, dapat mirror kan? Udah. Tinggal pakai necklace aja.
Tinggal kita pulangin semua satu persatu nih guys ya. Odette gue udah menggila. Iya. Kita kasih kopi. Langsung naik slot. Kalau bisa 4 mage, 4 mage dulu. 4 mage dulu. Mana mage satu lagi? Ini ya. Terus ini. Tinggal nyantuy guys. Ini kita tinggal santai-santai juga udah menang guys ya. Value kita berapa lihat? 32. Wih, ada 36 value-nya. Yang number one ya guys ya. Oh, mereka ada Odette juga. Kita dikucingin dulu. Oke, enggak apa-apa. Darah gua penuh lagi. Langsung rata tuh. Lihat tuh. Ayo. Mage di nerf enggak masalah, guys. Karena di sini kita Odette-nya pakai Astro juga, guys ya. Bukan kaleng-kaleng. Ada dapat lagi blessing-annya. 30. Abis ini kita next slot nih. Ayo, mau ngapain kamu? Dijoget, dinyanyiin semuanya. Hilang, cok. Berapa? 32.000. Udah. Easy game ini guys ya kalau kayak gini. Baca. Ya, kita cari blessingan semuanya ya di sini ya. Ada Harley kita ambil, ada Harley kita ambil, ada Badang kita ambil. Pokoknya semua yang mengandung unsur mage. Kayak gini dulu. Yang ada unsur mage-nya, yang ada unsur Astro, ini kita bakal pakai guys ya. 6 Astro, 6 mage, Odette bintang 3 nanti guys. Kalau dapat ya guys ya. Masuknya bintang 3. Bercanda lu. Gimana caranya? Orang masih pada nyantui dia bintang 3 rank slotnya. Wah, unbelievable ini ya. Unbelievable guys. Wanjir. Kita pertanyaannya kalau kena segitiga land slot ini selamat gak nih? Kalau di segitiga land slot masih kuat gak nih? Badang clean. Worm Slayer. Magic defense. Sony-nya ini bakal counter kita dong. Sony-nya bakal counter kita ya. Worm Slayer kita nggak butuh kan? Sayang banget ya kita nggak main Worm Slayer guys soalnya guys. Sony. Wah. Miza. Si Mizanya sih gila sih itu. Cakap bintang 2. Badang. Lancelot. Lancelotnya juga kita butuh ya guys ya. Agak bingung nih gue ya. Kalau ketemu Miza sih nggak selamat itu cok, hero-nya bintangnya kayak gitu semua. Oke, Odette gue nyanyi. Ayo, mati semua yang oren. Yang oren mati semua. Darah oren, anjir, selamat. Semprot. Makan tuh ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh dia. Runtuh semuanya. Gila, Saber bintang 3, Martis bintang 3, Irithel bintang 3. Ini kayaknya ada ngebug ini deh. Si Connie deh. Serius dia dapat kayak gitu banyak. Banyak banget loh dapetnya guys. Nggak nyantui banget loh itu. Ini kalau kita nyalain WM. Nyalain deh. Wah bodo amat guys. Ini badang kayaknya bisa gua jual dulu nih. Kalau menang ya. Kalau menang kita jual badang kali. Nggak apa-apa lah. Kita posisi kayak gini udah enak nih. Pokoknya Odette-nya damage kena semua aja. Iya. Bersih semuanya guys. Itu gua cuma khawatir sama kalian slot bintang 3-nya ya. Apakah kita masih sanggup untuk menang lawan Lancelot bintang 3-nya? Kita 6 mage dulu kali ya. 6 mage dulu, Martis kumpulin, refresh, Lancelot-nya ambil. Ini kalau dapat buku lagi aku kasih Aurora mantap gak sih? Semoga aja Freya-nya dapat blessing ini nih, Norton Pell. Norton Pell dong. Mirror dulu. Concentrate energi ya. Oke. Ini core-nya udah mulai bisa gua geser nih sebenarnya nih ya. Kalau misalkan kita mau main ke Irithel, tapi kayaknya nggak cukup damage juga sih, nggak ada item. Kita tahan dulu aja. Esmeralda dapat lagi. Franco dapat lagi. Kita bisa Franco sama ini sebenarnya. Biar auroranya langsung ulti ya. Full item di Odette. Waduh, ini lawan Lancelot, guys. Lancelot najis nih. Lancelot najis. Cang. Lancelot, apakah masih bisa di-make itu? Wah, anjir, kena segitiga langsung hilang, guys. Tapi paling nggak ini bakal sengit ya kita sama dia ya. Dia ini segitiga ini damage-nya berapa, cok?
Gue penasaran sih. 55.000 kita damage-nya dia 51.000. Oke. Kita tunggu tanggal mainnya, guys. Oke, game berikutnya. Kalau lawan selain yang itu sih gua feeling gua sih udah kuat banget sih kita, guys, ini. Item hoardnya. Gila, ini apa sih? Odette dia kok nggak mati-mati? Odette dia pakai Northern Veil. Ya udah, gue kayaknya harus pakai Northern Veil juga nih. Kalau nggak pakai Northern Veil itu, jadi auroranya nggak ulti, damage kita kurang ya, guys ya. Soalnya udah 6 mage nih. Coba gue mundurin dikit ya Odette-nya ya. Kalau digebukin rame-rame gitu nggak kuat juga ternyata. Ulti, bersih-bersih, bersih-bersih dulu sebagian. Oke, auroranya ulti juga, nah kan? Wah. Untung masih selamat, guys. Itu Nature Spirit, kalau sampai kita nggak berhasil bunuh, bahaya, guys, ya. Si Miza masih api-api loh sampai sekarang. Gimana nggak api-api, Lancelotnya bintang 3, guys. Cepet banget jadinya. Cepet banget jadinya, guys. 4-3. Dapat item apa gue, ya? Klon-klon api. Glowing. Kayaknya gue harus pakai Twilight deh, guys. Gimana caranya gue ini sekali kena segitiga nggak langsung mati, bos? Kalau langsung mati, buyar juga gue. Kalau langsung mati kan buyar juga kita. NOD, lifesteal-nya kita taruhnya nggak usah di sini ya. Lifesteal-nya kita coba taruh sini deh. Lawan Bang Der. Ya, ini semuanya udah ada lifesteal ya, guys, ya. Ada WM kita ya. Apakah kita masih bisa menang? Kalau lawannya kayak gini-gini kita selalu menang loh. Cuma lawan si Lancelot aja tadi ya, sama yang pakai Odette juga, guys. Kita fokus aja cari nabung. Odette-nya bisa bintang 3 nih feeling gua nih. Kita kurang berapa lagi ya? Kurang 4 lagi kan. Habis ini kita bisa pencet. Mudah-mudahan pencet dapat 3 biji ya, guys, ya, langsung nih. Gila, ngarep banget. Itu kan si Miza ini dikasih uang ini, dapat si Lancelot-nya banyak banget. Masa kita nggak dikasih? Odette, Odette. Oke, ODT dapat lagi. ODT-nya sudah ada banyak. Kita jangan clone dulu, guys, ya. Gue tuh selalu berasa punya bad luck ya, guys, ya. Kalau misalkan kita belum waktunya kita copy, kita udah copy, guys. Kita lawan yang ini belum tentu menang loh dari tadi. Kita ulti, darah dia nambah juga, darah kita nambah juga. Masih menang kita gak? Menang kita gak? Ada cangka kita ya. Cangkanya semprot. Oke. Bye bye Oreo. Kita pulangkan satu persatu ya. Si Miza sih masih menang gak? Kalah sama Belric dia. Kalahnya sama Belric. Itu Iritelnya udah mau bintang 3 juga, guys. Gawat ini ya. Si Oreo berarti udah mati. Berarti mestinya Odette-nya udah berkeluaran kembali nih. Odette-nya mestinya udah keluar-keluar lagi nih. Oke, Odette-nya dapat lagi. Aurora kayaknya kita buang aja. Odette-nya dapat Blessing Astro. Oke, lumayan. Odette, Odette, Odette. Oke. Odette-nya 2 lagi kan? Odette-nya 2 lagi dapat buku. Oke, nggak nolak. Damage areanya besar. Kita masukin dia. Badang ambil dulu. Kita pencet, dapat Odette lagi nggak? Aduh, Odette-nya nggak keluar. Masukin sini, masukin sini. Lebih kuat nggak? Lebih strong nggak? Lebih strong nggak? Bukunya taruh di sini ya. Ini jual, ini sabar. Ini refresh, refresh, Kadita, refresh. Jual ini, refresh, dapat Odette lagi. Kurang satu ya Odette kita ya. Odette kita kurang satu butir. 6 magic, 6 astro. Udah, bener-bener ini aja, guys, kombonya, guys, ya. Nggak ada campur lain-lain. Cerat, cat, 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 cat. Lancelotnya, bunuh dulu. Wanjir, masih mati kita, guys. Bentar, bentar, ini kayaknya gak butuh Twilight nih, guys. Gak butuh Twilight ya. Soalnya tadi tuh Lancelotnya bener-bener tinggal tipis banget, udah mau mati. Tinggal disentuh sedikit aja, guys. Badangnya dapet. Ini darah gue tinggal 2-2 ya, kayaknya waktunya all in deh. Nah, Odette bintang 3 nih. Odette bintang 3, kita kasih full item. Concentrate energi. Ini badangnya kita kasih ini. Taruh di tengah. Iritelnya di mana?
Iritar kiri keluar kanan. Oke. Full item Odette, kita lihat apakah bisa lawan Lancelot bintang 3. Iya lu, langsung ya Winter Trancheon dia. Mati. Goblok ini guys. Najis ya guys ya. Ini pasti dia merasa najis banget sih guys. Dia udah capek-capek jadiin Lancelot ya, terbantai sama Odette bintang 3, cuk. Ayo mereka mau ngapain? Lancelotnya hypercore, Iritelnya hypercore. Ini taruh di tengah. Auroranya langsung ulti. Ini di sini. Oke, kita lihat aja guys, dia mau pindah-pindah kemana guys. Dia keluar ke kiri. Oke. Dia di kiri. Dia di kiri guys ya. Aku ke kiri juga guys. Kita ke kiri juga. Pokoknya gue mau ngincer mereka ya guys ya. Ngincer Iritelnya, ngincer Lancelotnya. Langsung hilang. Langsung hilang. 70.000 damage-nya guys. Iya lo, mau kemana? Mau kemana bang? Ya ini hyper Odette gila banget guys. Mau Lancelot kayak, mau Iritel kayak, namanya udah kena 6 magic, 6 astro ya, buyar semua guys. Ini namanya pertarungan astro guys. Kita di sini pakai astro juga, dia juga pakai 6 astro. Tapi kalian lihat guys, bintang 3 dia guys. Ini yang dari tadi win streak terus ya, Lancelot 3, Iritel 3, Saber 3, Martis 3, kita bantai. Bener-bener cuma 117 value gua. Bermodalkan Odette bintang 3, semuanya langsung rata guys. Nyanyi itu bisa kayak langsung 100.000 guys ya. Kalau emang gua nggak mikirin positioning tadi tuh, gua kan pengen bunuh si Iritelnya sama si Lancelotnya one shot. Tadi kalau gua taruh tengah, semuanya kena ulti, itu gua yakin sih damage 100.000 dalam 2-3 detik juga bisa guys. Jadi gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka, jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gua Bas Clemens, kita bakal jumpa lagi di konten-konten menarik berikutnya. Bye-bye.